Halo, balik lagi bersama Susupan FT. Kita coba membahas game yang nanti akan rilis. Ini masih baru banget. Sekarang juga ada airdropnya. Lalu di sini ada claim now. Dulu nanti tinggal join saja, gampang banget. Klik enter, join ke Discord ya. Nanti kalau sudah join Discord, lalu masukkan Discordnya, contoh ya, Discord Susupan FT. Tergantung dulu Discord namanya itu apa, kan biasanya ada yang hashtag tuh, hashtag berapa. Itu masukin juga nggak apa-apa. Lalu masukkan nomor phone number, contoh plus 62. Masukkan nomornya 89781199. Nah, kayak gini kan terserah ya. Lalu masukkan emailnya. Emailnya nanti bisa kita gunakan untuk mungkin dapat informasi atau mungkin whitelistnya. Ini yang masih belum kita ketahui. Tapi kalau kita lihat di sini, nanti kita bisa dapat qualify for airdrop. Mungkin ini adalah tempat nanti biar kita bisa dapat airdropnya. Untuk airdropnya sendiri saya masih belum tahu. Jadi kita tinggal pantau saja lur. Nanti kalau sudah selesai tinggal di submit dan nanti akan muncul ijo-ijo di sini. Saya tadi udah coba ya. Setelah itu gimana? Setelah itu ya udah selesai gitu aja lur. Simple banget. Lalu nanti dulur bisa join airdropnya di sini. Sign up ya atau daftar. Bisa pakai Iseki atau MetaMask. Kalau saya mending pakai MetaMask ini ya. Kalau dulur belum punya akun, klik sign up di sini, lalu sign up with MetaMask. Tapi di sini saya tadi sempat sudah daftar dan ternyata agak susah ikutan ini, harus punya kode undangan. Dan kalau punya kode undangan sendiri juga agak repot lho, agak susah lah. Tapi kalau dulur mau ikutan, monggo ya, terserah nih. Nanti tinggal daftar aja, masukin email, tapi memang agak susah ya untuk daftarnya. Terserah tuh, dulur. Terserah ya, nanti dulu kalau mau ikutan monggo, kalau nggak mau ikutan ya monggo. Kalau saya nggak akan ikutan yang airdrop yang ini, tapi hanya daftar yang claim now ini. Ya mungkin aja nanti cukup bermanfaat ya, soalnya ini terbatas banget. Dan yang sudah ikutan ini 25 ribuan, berarti setelah ini habis, sayang banget kalau nggak ikutan. Mungkin dulu ada yang tanya, po itu gamenya beneran baru atau jangan-jangan udah lama? Untuk gamenya belum rilis lur. Kalau memang ada yang sudah tahu, mungkin itu pas tesnya. Untuk sekarang itu tesnya kayaknya sudah berakhir. Dan dulur bisa ikutan yang kuota airdropnya. Nah untuk rincian kuota airdropnya itu kita nggak tahu. Makanya tadi kan kita coba untuk masukin email lalu Discord. Biar semoga nanti waktu ada airdrop kita bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau dulur ingin melihat perjalanannya di tahun 2023 Kingdom Warfare itu kayak gimana, kita bisa lihat di sini nih. Ada tiga hal yang sudah dilakukan, yaitu projectnya itu rilis komplit, terus diketahui publik. Setelah itu juga economic modelnya sudah dibuat, dan tinggal nanti aset yang ada di Iseki platform atau game Kingdom Warfare atau Warfare Kingdom ini bisa ditradingkan di marketplace. Itu rencananya awal ya. Lalu di sini rencana keduanya yaitu prototype development di Iseki platform, yang mana mereka juga rekrut lebih banyak developer untuk mengembangkan game Warfare Kingdom. Kita bisa lihat untuk NFT marketplace-nya juga sudah dibuka. Dulur kalau memang ingin cek NFT-nya di sini. Lalu perjalanan yang ketiga di tahun 2023 yaitu launching official, rilis official platform Iseki. Tapi masih testing dan mereka sedang melakukan promosi untuk proyeknya. Lupo berarti Sepu dibayar? Enggak. Sayangnya tidak. Saya buat video ya memang ingin kasih tahu aja dulur biar bisa ikutan. Mungkin saja airdropnya itu nanti bagus. Minimal kayak gitu sih. Setelah itu ada initial public token. Dan waktu saya cek tokennya itu juga belum ada info lebih rinci lagi. Mungkin saja nanti akan ada di tahun 2024, jadi pantau saja. Apakah worth it untuk dipantau? Ya, kalau nggak ada yang rugi sih, menurut saya nggak apa-apa sih. Saya juga akan coba pantau. Mungkin aja nanti ada perkembangan yang lebih baik. Kadang game yang kelihatan bagus ternyata nggak jelas. Kayak dulu game Anima of Quantumix itu kan lumayan sebenarnya itu. Tapi ternyata nggak lanjut tuh. Ada game yang nggak jelas, mungkin aja nanti Warfare Kingdom akan menjadi salah satunya. Jadi lebih jelas ya, kita tunggu aja. Sambil nunggu di game Marblex, di game Ronin, di game XPLA, di game banyak ya, WMX terutama juga, nanti kita akan coba bahas setelah bahas ini. Nanti kita akan coba update lagi, semoga gamenya bagus. Tapi kalau gamenya kurang bagus ya mungkin nanti kita cari game lain aja.
Kalau dulur mau coba ikutan monggo, kalau nanti nunggu rilis juga monggo. Oke, kalau punya request tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Videonya seperti itu aja dulu. Kalau ada update nanti akan saya coba update. Sekian, matur nuwun lur.